88 tahun sudah penyiaran menaungi negeri. Mulai dari sebagai wadah perjuangan, agenda pengembangan literasi, hingga melawan pandemi. Kini bersama KPI, lembaga penyiaran terus tumbuh dan berkembang, serta senantiasa bertransformasi menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Banyak dinamika yang telah kita lalui bersama dalam memajukan penyiaran nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa pada situasi pandemi saat ini. Dan jangan lupa, dalam melaksanakan kegiatan penyiaran, tetap mematuhi protokol kesehatan. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara mengucapkan Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Ayo kita dukung siaran sehat untuk Sumatera Utara bermartabat.